Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesama dan keyakinan masing-masing, harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semuanya. Materi untuk kali ini adalah untuk atletik. Atletik ada jalan, ada lempar, ada lompat, dan tentunya juga ada lari. Yang saya jelaskan nanti adalah lari cepat atau lari sprint. Apa itu lari sprint? Nah, pengertian dari lari sprint atau lari jarak pendek adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dengan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Jadi menentukan siapa yang menang untuk mendapatkan juara, dia adalah dengan catatan waktu yang tercepat yang melewati garis finish. Ya, tentu juga yang diperlombakan juga ada jaraknya. Ya, dari mulai lari jarak sprint 100 meter, 200 meter, sampai dengan jarak 400 meter. Berikutnya teknik dasar. Di sini ada teknik dasar dari mulai start hingga finish. Ya. Yang pertama adalah dengan teknik dasar start. Ya. Teknik dasar di sini adalah tubuh sedikit condong ke depan saat berlari, kedua lengan sedikit fleksibel dengan jarak 90 derajat dan diayunkan secara searah dengan gerakan saat berlari. Terus otot-otot bagian depan dan kedua lengan dapat dalam keadaan rileks. Yang ketiga adalah tungkai bawah ditolakkan dengan kuat sampai lurus dan pengangkatan pada depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah. Terus pinggang, posisi pinggang ketinggian yang sama selama berlari. Ketika mencapai finish, badan dicondongkan dengan diserentak ke depan untuk mengantarkan bagian dada menyentuh pita. Seperti itu. Berikutnya adalah teknik startnya. Ada start pendek, start menengah, terus start panjang. Yang dimaksud start pendek di sini adalah kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri sekitar satu kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat pada ibu jari terpisah. Itu adalah start pendek. Yang kemudian adalah start menengah atau medium start. Kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan lutut tumit. Kaki kiri jaraknya sekitar satu kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan empat jari rapat ibu jari terpisah. Terus ada start panjang atau long start. Kaki kiri diletakkan di depan lutut, kaki kanan di belakang kaki kiri, jaraknya sekitar satu kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Itu ada tiga start pendek, start menengah, start panjang. Berikutnya, ini adalah start pendek. Apa-apanya? Bersedia, posisinya tangannya membentuk V. Ya, terus apa-apa siap,
Dadi lutut diangkat, badan condong tadi 90 derajat. Terus apa-apa ya? Mendorong kaki dengan sekuat-kuatnya dengan mengayunkan tangan searah. Itu. Terus teknik finish. Tadi sudah dibahas teknik finish. Yang pertama adalah menjatuhkan dada ke depan. Menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Yang ketiga, lari secepat-cepatnya sambil beberapa meter melewati garis finish. Berarti ketika mau melewati garis finish, bukan memperlambat, tapi mempercepat kecepatan lari. Dada dicondongkan ke depan atau bahu yang dicondongkan ke depan. Teknik yang sering dilakukan adalah dengan menjatuhkan dada ke depan. Apabila ada beberapa pelari yang bersamaan melewati garis finish, maka pelari yang anggota tubuhnya menyentuh pita terlebih dahulu merupakan pemenangnya. Nah, itu tadi untuk start, finish, dan pengertian tentang lari jarak pendek. Nah, sekian materi atletik hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa, jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua, jangan lupa ibadah.